am indeed proud that on this the great. Kami akan sentiasa mengingatnya dengan kesyukuran, kata Perdana Menteri dalam ucapannya. Bantuan yang telah kami terima dari Great Britain dalam perjalanan menuju kemerdekaan. Dengan nama Allah yang Maha Murah, yang Maha lagi Maha Kasihani, akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka dan yang berdaulat serta berdasarkan kepada kebebasan dan keadilan dan mengekalkan keamanan di antara segala segala bangsa. Kuala Lumpur, 31 hari bulan Ogos tahun 57. Merdeka! 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 Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berusaha jawatan kuasa program Bulan Kemerdekaan SK Sungai Serai Hulu Langat untuk tahun 2021. Syukur kehadrat Ilahi kita berjumpa lagi untuk pelancaran program ini. Sebagaimana yang kita maklum, setiap kali tibanya bulan Ogos, maka akan kedengaranlah laungan kemerdekaan di seluruh pelosok di negara Malaysia. Sebagai rakyat Malaysia, tarikh keramat 31 Ogos akan sentiasa terpahat di dalam ingatan dan doa kita. Pada 31 Ogos 1957, negara kita diisytiharkan merdeka oleh penjajah British. Marilah kita mengimbas balik bagaimana kemerdekaan ini diperolehi. Pada tarikh 31 Ogos, tepat jam 12 malam, bendera Union Jack telah diturunkan dan digantikan dengan bendera Persekutuan Tanah Melayu oleh anggota Laut Tentera Persekutuan Tanah Melayu. Penurunan bendera ini disaksikan bersama oleh Perdana Menteri yang pertama, Tuanku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Dan pada 31 Ogos 1957 juga, di Stadium Merdeka Kuala Lumpur, pengisytiharan kemerdekaan telah dilaungkan oleh almarhum Tuanku Abdul Rahman Putra Al-Haj dengan 7 kali laungan merdeka. Dan pada ketika itu, pertama kali lagu Negaraku diperdengarkan. Untuk mencapai kemerdekaan ini, ia bukanlah sesuatu yang sangat mudah. Pejuang-pejuang negara telah bertungkus lumus dan sanggup mempertahankan nyawa mereka untuk memastikan negara lepas dari penjajahan British. Sehubungan dengan itu, marilah kita sama-sama menghargai dan berdoa semoga negara kita terus aman damai supaya tidak dijajah lagi. Untuk sambutan Hari Kemerdekaan yang ke-64 ini, marilah kita berdoa supaya negara kita sentiasa selamat dan aman damai. Sama-samalah kita berdoa semoga pandemik COVID ini segera berakhir dari bumi Malaysia dan kita boleh melaksanakan kegiatan sebagaimana sebelum ini.
Untuk menunjukkan rasa cinta kepada negara, marilah kita sama-sama mengibarkan jalur gemilang. Untuk ini, saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim lancarkan sambutan bulan kemerdekaan untuk SK Sungai Serai Hulu Langat. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-64 Malaysia Prihatin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Merdeka. Assalamualaikum. Nama saya Noan Kaisa binti Muhammad Bandri. Hari ini saya nak membaca sebuah sajak yang bertajuk Di Sini Lahirnya Sebuah Cinta. Cinta-cinta kepada Nusa, kini dan selamanya, tak belah bagi demam. Sejarah kebangkitan, semangat bagai pahlawan. Alangkah obertuahnya, kita punya rasa yang mendalam pada pertiwi ini. Kita terus bergandeng kemercu. Di sini lahirnya sebuah cinta. Cinta yang semarakkan penyatuan kita semua. Di sini lahirnya sebuah cinta. Curahkan sepenuhnya jasa dan budi kita. Segala cabaran kita tempuhi, jangan ada yang lekang. Tetap berjuang. Di sini lahirnya sebuah cinta. Cinta yang semarakkan penyatuan kita semua. Di sini lahirnya sebuah cinta. Curahkan sepenuhnya jasa dan budi kita. Ayuhlah berbakti hingga akhirnya. Sekian, terima kasih. Itu saja daripada saya. Milik kita bersama, amanah bangsa. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2021 Malaysia Prihatin Demi Negara.